Antropometri yang digunakan dalam pengukuran panjang badan dan tinggi badan adalah sebagai berikut. 1. Alat ukur panjang badan atau infantometer atau langboard. 2. Alat ukur tinggi badan atau stadiometer. 3. Alat ukur panjang badan atau infantometer atau langboard. Persiapan. 1. Alat ditempatkan pada tempat yang datar, rata, dan keras. 2. Alat harus dipastikan dalam kondisi baik dan lengkap. Alat penunjuk ukuran atau meteran dapat terbaca jelas dan tidak terkelupas atau tertutup. 3. Pasang infantometer sesuai petunjuk. 4. Harus dipastikan bahwa footpiece atau papan geser kaki dapat digerakkan dengan lancar. 5. Siapkan alas kain tipis pada alat ukur untuk bagian kepala balita. Pengukuran panjang badan bayi usia 0 hingga 23 bulan diukur dengan menggunakan infantometer atau langboard. Langkah-langkah. 1. Lepaskan sepatu atau alas kaki, kaos kaki, hiasan rambut, tutup kepala, dan aksesoris lainnya pada balita yang dapat menghambat proses pengukuran. 2. Balita dibaringkan telentang pada papan dengan puncak kepala menempel pada panel bagian kepala atau yang tetap. 3. Pengukuran dilakukan oleh dua orang. Pengukur utama memegang dan menekan lutut balita agar tungkai bawah lurus dengan permukaan alat ukur. Asisten pengukur memastikan kepala balita menempel pada papan kepala. 4. Pengukur utama menggerakkan footpiece atau papan geser kaki ke arah telapak kaki balita hingga posisi telapak kaki tegak lurus menempel pada footpiece atau papan geser kaki. Jika balita menangis dan kaki kaku, usap telapak kaki bayi agar lemas. Segera tempelkan footpiece atau papan geser kaki pada telapak kaki balita. 5. Pengukur utama membaca hasil pengukuran dalam satuan sentimeter dengan ketelitian satu angka di belakang koma atau ketelitian 1 milimeter. 6. Catat dan plot hasil pengukuran panjang badan balita pada grafik pertumbuhan sesuai umur dan jenis kelamin, atau grafik panjang badan menurut umur. Catatan, bila pengukuran panjang badan balita usia di bawah 2 tahun dilakukan secara berdiri, maka hasil pengukuran harus ditambahkan 0,7 cm. Alat ukur panjang badan atau infantometer atau langboard. Cara pemeliharaan. Lepaskan footpiece atau papan geser kaki dari alatnya. 2. Infantometer disimpan pada suhu ruang dan terhindar dari kelembapan atau panas yang berlebihan. 3. Selama masa penyimpanan, infantometer tidak boleh dibebani oleh benda lain dan tidak ditumpuk dengan benda lain. 4.